Sorry, DJ. Kita hari ini mau pergi lagi buat belanja ke Parung. Kita mau beli apa Pak Dendi? Ikan lele buat ternakan kita yang baru. Kita udah sampai. Kita ada di Pasar Parung di bulan Juni 2021. Ayo langsung saja kita masuk. Oke, ini di Pasar Ikan Hias Parung. Kita bisa lihat ya, kita berusaha menjaga jarak lah ya. Aduh, terlalu shaking, maaf. Niatnya kita mau lihat-lihat ikan, walaupun tujuan kita adalah ikan lele sebenarnya. Cacing sutra ikan hias Parungnya ya, gak terlalu ramai hari ini, jadi kita lebih nyaman untuk lihat-lihat di dalam. Bener, kita kurang tahu juga ya jenis-jenis lele. Ya kita nanya dulu deh sama bapaknya ya. Lele jumbo. Jumbo. Itu berapa duit? 600 perak, Mas. 600. Iya. Kalau jenis lainnya yang ada di sini apa aja, Pak? Ada semua jumbo rata, Pak. Ini jumbo semua? Iya. Jumbo, Pak, ya? Jumbo cepetan malah karena sang kuryang? Sang kuryang lama, malah dia mah sang kuryang lama. Eh dia kanibal gak sih, Pak? Enggak, kan rata, Pak. Oh, saring. Oh, gede. Artinya kanibal itu anak gede, Pak. Yang kecil yang dihajar ya? Iya, kecil itu. Oh, kanibal nih. Kayak ini kan udah rata, jadi gak kanibal. Iya, yang artian kanibal itu ada kecil ada gede gitu. Iya, itu kanibal. Oh, ini kita lagi belajar sama bapaknya nih, kanibal lele nih. Tapi ini semuanya jumbo ya? Jumbo semuanya. Oh, kira ukurannya sama ya? Hah? Semuanya ukurannya sama? Enggak, ini pas kasaran nih. Ini 700 perak nih gede ya. Ini 700 perak? Gede ya. Berapa gope? 700 perak, ini 600 perak.
cm. Ini ukurannya berapa cm itu, Pak? Ini 12 cm. Itu 12 cm. Kalau yang ini tadi? Ini 14 cm. Oh, 14. Itu 14 cm. Lebih kasar. Oh iya, itu 700. Oke, kita ambil yang harganya 700 tadi. Ini 400 ekor nih. Ini bapaknya ngitung satu-satu beneran. Banyak banget ini. 400 ekor. Tuh dihitungin sama bapak sana tuh. Mau dihitungin silahkan, mau dilihatin silahkan. Iya, silahkan. Ini sama semua. Sama semua. Oh, ini sama semua bapaknya ya? Iya, ruang intilan. Gak usah di sana mah. Bapak sini kan pakai. Aku bawanya. Kan kalau mereka kan luar biasa kan apa? Cuma kalau untuk apa itu kan ini kayak gitu. Kalau tiga satu dia yang dua botol. Itu dengan aman. Tapi kuat ya Pak kalau lele dumbo ini ya? Jumbo. Kan. Dia ada patilnya nggak sih Pak? Oh ini nggak pakai. Pecel lele itu. Oh ini yang biasa dipecel lele. Iya ini kalau pati. Oh ada kemudian berarti ada ya? Yang nggak pati itu namanya leroka dong, nggak mati. Oh nggak mati. Oh, jadi pemabian. Empannya biasa pelet biasa. Pelet 781. 781. Aja yang paninnya. Dikelakan ikan lapra kalau terlalu banyak. Benar-benar mati. Dia makan berapa kali sih, Pak? Dua kali, sore pagi. Sore pagi ya? Oke, lagi dihitung sama bapaknya, nanti kita beli, kita bungkus ya. Celele. Oh, celele aja? Iya. Jangan dicampur-campur ya? Jangan dicampur-campur ya? Iya. Oh, lele. Tapi kalau ditaruhin patin masih bisa sebenarnya. Bisa, jangan patin itu 1 tahun. Oh. Kalau itu cuma 3 bulan paling lama. 3 bulan udah yang seukuran pecel lele itu. Pecelele. Oh iya ya. Bisa digoreng pakai minyak. Iya ya. Kita naruh nila soalnya di sono di sekolahan. Tapi udah 6 bulan enggak gede-gede, tapi udah pada beranak. Ya benar kalau dia itu ada bujang. Dia macam-macam, Pak. Ada iya, iya. Satu. Ada bujang nila. Ada bujang RG. Bujang itu maksudnya tanah yang lebar, dia memangnya jerawat. Iya ya. Ini nggak mau gede. Segitu aja. Dihitung. Kita bawa 400 ekor dulu dah. Nanti nggak tahu. Moga-moga. Kalau untuk airnya Pak, perlu di rutin ganti nggak kalau? Nah, kalau air ganti seminggu sekali, cuman jangan semua. Kalau tower segini, perlunya sedikit. Oh, setengahnya paling nggak. Iya. Dia airnya hijau-hijau juga nggak apa-apa ya, masih hidup ya? Iya, cuman kalau bisa terus pakai selang, nggak usah pakai timba. Pakai apa? Pakai selang. Selang jangan pakai timba. Dia perlu pakai oksigen nggak sih? Nggak usah gini. Oh, gini aja nggak apa-apa, nggak usah pakai ini ya. Enggak usah. Sirkulator gitu enggak usah. Enggak usah. Oh, bisa buat dipakai yang lain sirkulator kita. Ah, cuma satu. Oh iya. Tadi pompa enggak kepake. So, plastik gini ya. Ukuran 14 cm tadi, Pak? Iya, betul. Ukuran 14. Ini bos enak. Oh iya, iya, Pak. Berapa tadi, Pak? Oke deh. Gimana di sini katanya pakannya?
Kita selesai beli pakan lele. Semoga sukses lele kita ya guys. Kita akan masukkan 400 ekor di sekolah. Berarti nanti tahun ajaran baru sudah bisa panen. Ini di pasar ikan Parung ya guys. Pasar ikan Parung tuh guys. Udah sip, 400 ekor ya kan, beres kan. Mas Badep, ah mahal. Udah. Oke guys, kita udah selesai, kita mau pulang dan kita nanti sebar ikannya langsung ya, kita tanam ikannya. Yo. Ikannya sudah kita bawa ya. Kita siap masukin ke sana. Oke, kita angkat aja langsung. Yuk sana yuk. Ini guys sudah sampai guys. Shit. Ayo Pak Seri. Ini dulu. Sampai akhirnya kita sampai guys. Ikannya sudah dimasukkan tapi belum dibuka dulu, dia biar penyesuaian dengan air dulu ya guys ya. Nah ini makanannya guys, makanan siap ready nih guys. 781 biar ingat nama peletnya. 78 pelet 78 1 pelet 781 guys. Good. Oke, jadi di sana nila jair, di sini lele. Patilnya? Ah. Iya. Oke. Kita tiba di masa-masa pelepasan. Eh, cepetan foto. Woi. Lihat ya guys, airnya masih kosong. Masih sepi. Kosong, kosong, lihatnya kosong ya. Nanti kita tiba-tiba berisi. Ber. Enggak, Deng. Itu ada anu dari kebo itu. Lele jumbo. Nyamuk biang-biang jumbo. Nih, Pak, sama Pak, tapi nyamuk biang-biang jumbo. Langsung diangkat tatanya aja. Oke. Tibalah pelepasan lele lele. Wede. Eh, masih ada satu tuh di dalam. Udah. Bapak ngomongin saya mau jadi mana? Kok dia masih ngumpul nggak nyepor ya? Ya, ya itu apa sih namanya variasi apa sih namanya? Parigata. Bukan. Schooling. Adaptasi pindah. Cuma dia kuliah di ITB. Adaptasi ya? Adaptasi Pak, lele jadi adaptasi. Tuh lehernya jadi berminyak. Karena ini air ludahnya lele. Liur, liur kan. Liurnya lele. Iya, bahasanya bahasa air ludah. Jadi ini enggak usah pakai pompa katanya. Ya. Kalau ini mah kuat. Ya, dia mah kuat katanya. Tambahin air kurang lah.
Ditambahin lah, tambahin biar seru. Ini nih, jangan dulu. Dikit. Ini biar segini dulu. Masih enak kan dia? Segini kuat kan? Jangan dimpanin pak. Besok baru ngempanin. Padahal jangan dimpanin dulu ya, padahal itu udah pesen deh. Jangan dimpanin dulu. Baru datang tuh jangan dimpanin. Nah. Ini ya. Anu kali Pak Deni jitak ya. 400 ekor. Eh dia mau makan talas, daun talas. Daun talas dia makan enggak? Aduh, jadi tanya lu talas ya. Entar gatal-gatal. Pelet doang ya. Pelet doang. Tapi mulai besok kita akan rasakan sensasinya dia makan pelet gitu ya. Pokoknya 3 bulan bapak nyebur aja. Bapak bulan 3 bulan nyebur. Dia enggak rencak. Tadi abangnya yang jual bilang ini 3 bulan udah seukuran pecel lele. Ini udah 14 sentian satunya nih. Normal, Pak. Normal. Kalau umpan pagi sore. Pagi sore ya, 2 kali sehari umpannya. Kebetulan sekali, kita udah mau libur ini. Ini ya, sekali habis aja. Jangan ya, pahit Bapak karena sisa. Karena kita mau libur dikit lagi, nanti pas libur nanti Pak Heri atau Pak Henda Pak Heri. Bukan Pak Kosi, Pak Heri yang akan ngasih makan kalian ya. Malas kalian semua. Jadi kalian harus nagih sama Pak Kosim kalau udah jamnya makan belum dikasih. Oke, okay. Wah kagetan dia Pak. Normal Pak, dia alami. Kalau nggak kagetan itu berarti nggak alami. Oke, okay, jadi ini udah bisa kita lihat. Iya normal aja, tinggal bebas. Iya. Oke, semoga mereka berkembang biak, bertumbuh dengan sehat selama 3 bulan ini, nanti kita panen. Kalau ini sifatnya pembesaran ya Pak, kita nggak membudidaya ya, nggak bisa nyari anakan ya. Iya, ini konsumsi. Ini buat dikonsumsi setelah 3 bulan kita angkat. Kalau ukuran tadi sama semua karena udah sortiran. Kalau kelamin nggak penting, mau jantan mau betina. Iya ada. Apa Pak? Satu dua biji. Jadi kalau misalnya dia dominan itu bisa jadi makanan dia. Iya. Karena dia dari kecil di dalam ya. Segitu dulu cerita kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita ketemu lagi di video-video kita yang lain-lain selanjutnya ya. Iya. Oke, bye.